nyontek sama aturan Romo sampai kapan? Ya sampai tidak ada aturan lagi. Bah, menjawab malah. Lihat Bu, anak ibu dilihat. Sekarang berani sekali sama kita. Bu, jangan gitu Tunduk. Romo harus cari pengawal buat kamu. Tidak ada cara lain. Supaya kamu lebih terkontrol. Bu, dipikir dulu toh. Kasihan dianya. Keputusan ini sudah bulat. Dilonjongkan, dikepengkan, tak bisa. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong? Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Lihat Dora Ayu, diamkan saja. Didiamkan saja. Dora Ayu didiamkan. Kemana sudah kalau? Maksudnya cari kemana gitu? Ya, ya. Kemana cari? Cari kemana? Saya. Itu kan saya. Aduh. Ayo. Jalan. Hei. Jaja, ini kok diam. Tiap hari aku kasih makan sama kalian ya. Rumput banyak. Sekarang bantu aku dong. Kita tuh harus bajak sawah punya bapakku. Ya bantu aku, ya. Ngerti enggak? Ayo jawab. Jawab. Kenapa kalian ini kok diem aja? Ayo jawab. Jawab. Apa ganti sapi aja ya? Kata orang, kalau ganti sapi itu lebih enak, lebih gampang. Aduh. Saya ini mencegah lari dari rumah. Mas sudah membantu. Terima kasih. Mas ngomong ini belum, Mas. Iya, lari-lari kebalik-balik. Ngomong satu, Pak. Ayam saya, Pak. Ayam saya.
tangkap sendiri kamu. Katanya mau bantu penangkap ayam-ayam saya. Saya enggak bilang begitu. Ngaco. Kain saya. Pakai saya. Ayo pulang. Pulang. Ayo pulang. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Aja dibilang banteng gak lulus sekolah apa ya. Walah, mana toh dia, jadi atau enggak sih? Katanya mau traktir makan siang. Ah, aku tahu nih. Harus ada panggilan khusus. Jo. Betul toh apa aku bilang, suara seruling aku ini mengingatkan kamu supaya datang kepadaku. Seekor ular kobra menjadikan suara-suara seruling seperti mendengar. Mari. Suara serulingmu itu membuat Romo seperti mendengar seekor ular kobra. Betul ini. Salah rumah, maaf. Kemana mau? Urusan belum selesai. Kesini lagi, apa mau? Kamu! Kamu mau apa kesini lagi? Oh, saya kesini mau main suling. Ah. Yo, kalau bapak mau denger lagu lain boleh. Lah. Berapa sudah kali saya bilang, bergaul sama montir, anak saya seperti gak suka. Pemenangnya mas? Maksudnya, Romo itu gak suka anaknya bergaul sama montir kayak kamu. Betul ini? Bisa dibilang begitu. Walah, saya janji. Dia itu kalau bersama saya akan bahagia selamanya. Membahagiakan diri tentu belum. Membahagiakan orang berlaga kamu. Walah, kamu itu ngaca. Kamu aja gak bahagia kok berlaga mau bahagiain anak orang. Betul. Ya wes, kalau bapak mau ikut bahagia, ya, gak apa-apa. Boleh pak, boleh banget. Ada. Pergi sekarang pergi. Halo, saya melihat, mendengar, dekati anak saya. Awas kamu. Pemen nih mas. Kamu disuruh pergi maksudnya. Jangan sampai lo ya. Dia dengar kalau masih deketin anaknya Romo. Betul nih. Ya wes, saya pergi. Ya. Cepat. Tak akan putus cintamu di telan dunia. Oh, ini saatnya kau menemukan. Ayo. Ini saatnya kau katakan cinta. Jangan lama-lama. Kau betul menghargai sendiri aja mau belaga bahagia ini. Anak orang, iya toh, Romo gitu toh. Masuk. Bisa dibilang begitu. Romo. Kau memenang cinta, lepaskanlah panah asmara badannya. Seperti hatinya. Oh. Nggak bohong toh, kamu? Iya Romo, nggak bohong, beneran. Dia itu emang dibutuhin buat acara nari bulan depan.
Ya, kalau enggak ada dia bisa berantakan Romo semuanya. Jangan malam-malam tapi pulangnya. Iya, enggak. Jam 9 juga ada di rumah kok. Boleh ya, Romo? Iya, boleh. Iya, Mo. Boleh enggak, Mo? Boleh. Alasan ini, kalau cuma mau ketemu sama si montir semprul itu, awas. Iya, udah Omo, dia janji. Ya udah, dia berangkat dulu ya, Mo. Ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ini enggak enak rasanya, ya. Mbok percaya saja, toh. Dia itu kan enggak mungkin macam-macam, toh. Mbok wes, toh. Enggak usah dipikirin. Kalau anak orang lain, enggak dipikirkan. Anak sendiri, nih, kok. Mo, maksud ibu itu biarin aja. Mau dia juga bisa jaga diri, kok. Diawasi. Mesti kecolongan, tak mau. Dur. Iya, Dorok. Ayo cepat berangkat. Kemana, Dorok? Ikut. Oh. Ayo. Bapak, yang minumnya di mana? Man, kenapa sih jalannya masih begitu? Emangnya ketek kamu itu bisulan ya? Kamu itu nggak tahu, Momo. Ini yang namanya bahasa tubuh, Mo. Bahasa tubuh. Kalau aku jalannya seperti ini, orang pasti udah tahu kalau aku itu orangnya itu pantang menyerah, berwibawa, dan bijaksana. Oh, gitu. Coba lihat kalau kamu. Badannya bongkok, jalannya loyo. Udah pasti orang kere. Penampilan itu penting. Coba kamu lihat dari tadi, gak ada kan orang yang nantangin aku? Semuanya itu hormat sama aku. Hei! Kamu! Ya, sini! Saya, Mas? Iya. Tuh, Mo. Orang ini pasti minta perlindungan, Mo. Minta pertolongan. Oh. Ya, Mas? Jagoan kamu. Kok tahu saya jagoan? Oh. Mas ini aja tahu kalau aku jagoan, Mo. Woi! Mau jadi jagoan kamu? Ini rumah sakit, ini kuburan. Pilih yang mana? Duit! Hei! Duit! Hei! Mau kaburmu! Hei! Hei! Kalau aku menang, Jo, lomba balap bulan depan, aku pasti ganti uang kamu. Bener deh, cuma sekarang aku butuh banget buat modif mobil aku, ntar aku nggak menang. Aku nggak pernah lihat mobil kamu, kalau ketemu kamu pasti selalu pakai motor. Soalnya kalau aku bawa mobil mana-mana, yo, nanti ada saingan balap aku ngeliat, terus dilihat mesinnya, yo, ketahuan aku bisa kalah. Oh gitu. Ya udah deh, besok lagi ya, tak kasih duitnya. Walah, kamu tuh emang paling baik, kamu tuh paling cantik. Iya ya, dong. Ada apa sih? Itu ada saingan balap aku lewat. Yo, aku mau lihat dulu ya. Yuk, kamu di sini aja. Semuanya demi kamu kok. Yuk, sebentar yuk. Yaudah, hati-hati. Iya. Loh, kok
orang belakang? Biar gak ketahuan. Entah. Tunjukkan bahwa dirimu. Loh, iki motornya Mas Panji kan? Iya sih. Tapi orangnya mana ya? Ya orangnya pasti di dalam lah, Di. Tapi kok udah ada? Kalau nggak ada, mana mungkin ada motornya di sini? Pasti di dalam. Udah, kita ke dalam aja ya. Wah, gawat iki. Gawat. Jangan sampai dia tahu kalau aku ada di sini. Wah, runyam ini semua. Kalian ini punya mata apa enggak sih? Loh, sama sendiri pakai mata enggak? Ada dua. Sampai yang berdua punya mata kenapa enggak dipakai? Oh, tadi saya taruh di bokong. Taruh di dada. Ya dipakai, lihatnya ke depan, jangan ke belakang. Begini Mas, kami berdua itu kejar-kejar sama maling. Jadi enggak sengaja naper sampean. Iya Mas. Walah, maling-maling. Alasan saja kalian. Mas, sebentar ya, kita ada meeting. Ini di depan teman-teman maksudnya. Ayo, ayo. Wah, enggak sopan kalian. Udah nabrak, dia minta maaf. Walah. Banget kan? Enggak kejar mobilnya. Makanya aku kesini. Wah, ya udah cepetan Mas dikejar. Pasti, tenang aja. Mas, kok motor gini sih, Mas? Udah. Iki siapa toh? Tapi ini yang kamu lakuin di belakang aku. Iya. Enggak. Dih, dengerin dulu tuh. Aku itu udah susah payah cari waktu buat ketemu sama kamu. Tapi malah kamu ngerusak hubungan kita, yuk. Didi, dengerin dulu semuanya. Ini, kita dulu, yo. Sabar ya, sabar. Aku jelasin, yo. Dia, Wil. Dia. Itu siapa sih, Mas? Iku, bukan sopo-sopo. Oh, diam-diam. Ternyata di belakang kamu tuh udah punya cewek, atau Mas? Enggak, bener. Sat! Aku gak mau kenal lagi sama cowok PHP. Penebar harapan palsu. Kenapa jadi berantakan semua kayak gini sih? Yang bisa ku lakukan tanpamu. Hanya bisa mengatakan. Ayo manis. Hidup ya. Semprul, montir. Walah. Deketin anak saya. Berani masih kamu? Omas. Kamu masih berani deketin Dorayu? Bapak kenapa baru datangnya sekarang? Saya enggak bersama dia. Yo, dia hanya enggak ada. Tadi kan dia sama kamu. Yo, dia datangnya sama kayak bapak. Tiba-tiba muncul, enggak sama saya awalnya. Alasan banyak kamu. Banyak alasan. Menit tidak ada, hari tidak ada. Krek-krek, saya akan perhatikan terus. Kamu. Apa toh Mas? Gerak-gerik kamu itu diperhatikan terus, setiap menit, setiap detik, setiap jam, gitu. Walah, urusan dia aja belum beres nih, bapaknya datang. Sekeluarga hobinya nyusahin. Apa ngomong? Enggak. Jangan ngomong apa-apa. Awas. Ada berhenti datang yo, dah. Aku Mas Panji itu udah merasakan ya, kalau aku itu susah payah cari caranya supaya aku bisa ketemu sama Mas Panji, Wik. Aduh deh, udah kamu sabar aja dulu. Mungkin aja itu cuma temennya Mas Panji. Emang kamu tidak melihat apa gerak-gerik mereka berdua?
aku yakin mereka berdua itu pasti punya hubungan, Wik. Tapi kan itu tuh belum pasti. Udah, kenapa sih Mas Panji tuh tega banget sama aku? Udah, kamu nih jangan dulu terlalu dilebayin gitu. Aku tuh udah susah payah mempertahankan hubungan aku sama dia. Man, kamu gak berani, Man. Badan kamu kan gede. Gede juga bohongan, Mo. Bukannya aku gak berani, Mo. Aku tuh cinta damai. Udah. Pokoknya, kita harus dapat bos. Masuk rumah sakit lah dia. Mbak, pokoknya jalan aja, jalan. Aduh, jangan gitu. Jalan kemana tuh? Pokoknya jalan deh. Siapa mau kemana? Aku dia mau pukulin namanya pembajakan. Waduh, Mbak. Dibajak apa mau lihat tuh? Mobil Mbak hancur sama mereka tuh. Remat. Wah, berbahaya, Mbak. Cepetan belajar, Mbak. Ayo, Mbak. Ya udah. Wah, lihat. Ku berdiri sendiri. Wah, itu buat. Wah, ayo, Mbak. Wah, cepet. Jalani, tak pernah ku mengerti ujung perjalanan. Kalian ini maunya apa sih? Saya cuma mau aman. Iya, terus kok udah aman? Udah, jangan tanya-tanya. Jalan aja terus. Jalan aja kemana coba? Mbak, cepetan dong, Mbak, jalannya. Lelet amat. Yuk, saya sabar. Kayak mau pilih dia. Dia. Tunggu. Dia. Mas Manji. Aku minta maaf, yo. Aku minta maaf. Aku salah. Tolongin aku itu. Kamu udah maafin aku? Ya udah. Yuk, jalan lagi. Kalian meneh. Mo, masih ini lagi, Mo. Bos apa? Walaupun terjatuh, kita bangkit kembali. Aku peluk-pelukan, Mo. Aku di sini untukmu. Selalu ada bersama. Lagi-lagi kamu ternyata mau aku sama Mas Panji dah. Tidak. Masuk ke mobil, masuk. Nggak dengar kamu, jangan dekati anak saya lagi, jangan. Mas, kamu nggak boleh deketin anak Romo lagi, maksudnya begitu. Yo, saya dengar kok. Ngeyel masih kamu. Hah? Saya berani sama kamu. Berani? Pak, saya enggak berani. Saya berani? Iya, tapi berani? Saya enggak berani. Kalau gitu pergi. Ayo. Udah, Mas. Gak usah. Lagi-lagi kamu. Lagi-lagi saya, Pak. Dua kali selamatkan anak saya, kamu. Terima kasih banyak saya sama kamu. Tapi enggak, Pak. Saya cuman... Ayo ikut. Kemana, Pak? Jangan. Ntar kamu dijadiin jongos, Mo. Ayo ikut. Nah, ikut aja. Ayo ikut. Tapi mau kayak mana? Jadiin jongos. Ayo. Cari penjaga buat anak saya, kebetulan saya. Apa mau kamu? Kebetulan Romo lagi cari penjaga buat dia.
Mau, Mas? Saya mau, Pak. Dan nawari saya. Kamu tak saya tawari. Saya punya pengalaman bekerja sebagai satpam 5 tahun dan baru saja 2 kali kebobolan. 1 kali seri dan 3 kali kalah. Saya tak nawari kamu. Terus jadi nawarin siapa dong? Ke teman kamu. Saya, Pak. Pengalaman saya punya enggak, Pak? Enggak punya, Pak. Iya, maksudnya begitu, Pak. Pengalaman enggak punya, 2 kali kamu selamatkan anak saya. Apalagi kalau punya pengalaman. Terima kasih kamu. Gaji bulanan saya kasih. Komunikasi tunjangan. Maksudnya? Tunjangan komunikasi juga. Air tunjangan. Dapat tunjangan air juga. Bahan bakar tunjangan saya kasih juga. Dapat tunjangan bahan bakar juga loh. Saja mau. Masalahnya begini, Pak. Mau atau tidak, sekarang? Sekarang enggak mau, Pak. Saya mau, Pak. Mau, Pak. Mau. Kerja di sini mulai besok. Semoga Romo kamu itu hatinya luluh. Mbok sabar, Tonduk. Mo? Isma? Mo? Mo? Oi! Rene, Mo? Yo. Apa toh? Ae. Tak kawake. Wah. Apa itu? Najis toh? Man. Man. Kamu tuh benar-benar teman aku yang pengertian loh, Man. Aku tuh lagi butuh ini, ternyata kamu bawain ini, Man. Aku benar-benar terharu loh, Man. Ya, iya no, Tomo. Wis toh, aja kayak ngono. Ya? Aku ini kan teman kamu sejak kecil. Teman main patah lili. Ya, wis. Tapi inget loh, itu gak gratis. Udah gratis? Iya toh? Maksudnya, kamu boleh nyicil 3 kali gaji kamu saja. Wah! Terus, kowe arep kerja nganggo apa? Ingat lho, Mo. Kamu itu kerja di tempatnya orang kaya. Ingat, penampilan, bahasa tubuh. Ya benar juga sih, Man. Itu dia bahasa tubuh yang aku ingat dari kamu. Gini toh. Tapi aja lali.
ceritane. Satu lelaki pun mendekat ke anak saya, jangan biarkan. Ini ingat. Iya Pak, jangan ada lelaki satupun mendekatnya Pak. Itu betul. Lepas pandangan kamu dari anak saya, jangan! Berada dimanapun dia. Dimanapun dia berada, jangan lepas pandang. Iya. Walah, dia sekarang sudah ada pengawalnya. Bagaimana ini? Piye caranya supaya aku bisa deketin dia? Kecolongan kalau sampai, gaji saya kamu potong. Jangan sampai kecolongan. Gaji kamu saya potong. Bukan gaji saya. Gaji kamu. Siapa? Tomo. Aku pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat silakan. Kerja yang bagus. Doaku menyertaimu. Siapa? Ngapain di situ? Ngawalnya pakai apa ya, Pak? Masuk, masuk, masuk! Masuk, Pak, masuk mobil, Pak. Sudah aku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Loh, eh, bila sakit, kok kamu duduk di belakang kayak bos aja? Aku sih bosnya, duduk di nangis. Sudah aku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong? Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Hey ladies, sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga. Iya mbak. Kalau di rumah beruntung kamu ada Romo, tapi kalau di luar rumah saya yang punya kuasa, ngerti kamu? Iya mbak. Jangan kamu pikir kamu itu sudah dikasih tugas sama Romo, terus kamu bisa menghalangi saya. Gak bisa kamu. Maaf mbak. Kalau saya tidak melaksanakan tugas, berarti saya ini pembohong. Kalau saya pembohong sama majikan saya, berarti saya ini pengkhianat. Itu kata bapak saya mbak. Gak usah cari saya kamu. Iya mbak. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Hati wanita bisa nangis. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Bapak dari dinas pariwisatanya sudah datang. Sudah datang? Pagi banget. Iya, maka dari itu, untung kamu cepat datang. Honda bisa gagal pertunjukan tari kita. Aduh, jangan. Ganteng juga pengawal kamu itu. Cukup udah kira-kira. Cepetan, yuk. Kalau banyak lagi, ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya. Proposal yang saya minta sudah ada. Oh, sudah disiapkan. Oh, iya. Honda apa tadi? Bapak nggak boleh dekat-dekat. Tapi saya baru berbicara. Iya, berbicaranya di sini saja. Ini amanat dari bapaknya Mbak Dia. Eh, kamu nggak tahu siapa saya? Saya memang nggak tahu bapak. Tapi bapak ini laki-laki atau? Saya laki-laki. Apa mau saya tunjukkan? Oh, udah perlu, udah perlu. Simpan saja di kantong sini, Pak. Eh, kamu tahu? Yang akan saya bicarakan ini adalah hal yang penting. Tugas saya ini juga penting, Pak. Kalau begini caranya, pertunjukan kamu di dinas pariwisata batal. Pak, saya minta maaf ya, Pak ya. Dia ini cuma sudah 20 tahun saya menjadi aparat pemerintah di sini, tetapi baru kali ini saya dilecehkan seperti ini. Semuanya batal.
anak besar saya, ngerti? Kamu tahu berapa rupiah saya rugi? Tahu enggak? Tapi saya berhasil melindungi Mbak. Melindungi apa toh? Kamu itu bikin semuanya jadi berantakan. Oh, udah disabar ya. Baru aja 2 jam dia ngawal aku, tapi rasanya kepala aku tuh mau pecah tuh enggak? Udah kamu tenang ya, sabar, sabar. Kamu tunggu di sana sampai saya selesai makan. Ngerti? Sampai saya selesai makan. Ya, Mbak. Jangan ganggu saya lagi, kamu. Wah. Memang susah. Menjalankan tugas yang baik itu memang susah. Assalamualaikum. Salam. Eh! Mas lagi? Mas itu lagi. Oh. Mas, jangan-jangan mau ketemu Mbak Dia, mau bercengkrama sama Mbak Dia, ya toh? Wah. Ora, ora. Mas ngapain di sini? Lagi tugas ya? Walah. Keren. Mas kok tahu? Oh iya. Dari bahasa tubuhnya nih Mas kelihatan. Kelihatan kalau Mas ini seorang pengawal. Iya, iya, iya. Atau jangan-jangan Mas ini kenal sama Giman? Ya toh tadi ngomong apa? Bahasa tubuh? Walah, kenal Giman yang sok jagoan itu? Iya Mas, kayak Joko Tingkir. Aduh, saya seneng loh bisa ada temen di sini. Walah, udah siang, udah makan belum? Ya belum lah Mas. Gimana mau makan siang? Uang gak ada. Kerja baru pertama hari ini masuknya, Pak. Gimana toh? Walah, kasihan. Iya. Belum makan toh? Iya, belum, Mas. Mas. Mas mau nyogok? Dengar ya, Mas. Yang memberi atau yang menerima itu pasti masuk penjara. Ingat lo, Mas. Ora, sopo sing mau nyogok. Yo, Mas ini belum gajian. Laper kan, perutnya kasihan. Tapi Mas, saya ini lagi tugas lo. Tugas? Mau tugas mau makan? Tugasnya emang ngopo sih? Biar saya gantiin aja. Ya, Masnya makan aja. Begini, Mas. Menjaga Mbak yang di dalam supaya tidak ada lelaki yang mendekatinya. Walah, gampang banget tugasnya. Biar saya gantiin. Yang bener, Mas. Jadi enggak enak. Ya, saya harus makan begini ya. Tapi enggak apa-apa juga, Mas. Kita coba. Pokoknya ingat ya, Mas, ya. Mbak itu harus dijaga supaya tidak ada lelaki yang mendekatinya. Dan padangan harus diawasi. Sopo lelakinya? Ingat loh, Mas, ya. Itu intinya. Gampang. Ya wes, Mas yang makan. Jom, saya tunggu di sini. Kalau ada kembaliannya, kasih lagi ke saya ntar. Ya, bener Mas? Jom. Walah. Deto. Dasar pengalaman Deto. Waduh, baru aja sehari kerja makannya udah iwake ayam. Ya, namanya juga rezeki, Man. Man, kamu mau enggak? Tenanan. Tenan. Mayu, gudeg. Sama ayam ya. Jangan lupa sambelnya sing akeh. Nggih, Mas. Ape. Man. Benar kata kamu. Kerja kayak begini tuh enak.
banyak yang perhatiin, banyak yang baik hati, pokoknya enak. Amin. Terus, cewek yang kamu jaga mana? Yang kamu kawal? Itu katanya teman kamu yang jagain. Teman siapa? Oh, aku lali namanya. Kimo, dalam hal tugas seperti ini, jangan mudah percaya sama semua orang, Mo. Siapa tahu laki-laki itu yang seharusnya dijauhkan dari majikanmu itu. Mana teman? Ya iya, No. Wah, berarti aku harus lihat dia, Man. No! Berasikin dia, Mo! Mas, mas, mas. Tadi lihat gak Mbak yang duduk di sini? Saya gak lihat, Mas. Loh! Emang kan di sini dari tadi masa nggak lihat? Iya, saya kan tugas saya pelayan. Tugas saya cuma melayani. Wah, pelayan. Oh, coba dia. Mas. Ayo, ayo. Apa? Boleh minta minum nggak? Seret, Mas. Oh iya, bentar ya. Kasian banget. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dia itu cuma teman bisnis biasa aja. Bohong kamu. Tidak bohong, Di. Aku ngelakuin ini semua demi kita berdua. Aku sedang bangun usaha untuk keluarga kita nanti. Bener kamu. Bener, Di. Justru aku sekarang ini lagi butuh bantuan kamu. Kamu ingat kan? Kalau di setiap laki-laki yang sukses, itu pasti ada wanita yang kuat di belakang. Dan aku ingin itu kamu. Ya. Bener ya, Mas. Iya, benar. Dengar, Di. Tidak ada siapapun di hati aku itu kecuali kamu. Udah, aku percaya. Gitu dong. Percaya. Tidak usah cemburu-cemburu lagi. Betul. Percayakan sudah sama kamu. Dan jaga anak saya. Kenapa? Iya, Pak. Saya udah jaga, Pak. Tapi tetap aja lolos, Pak. Dibiarkan lolos. Lolos dibiarkan. Tugas ingat masih kamu? Iya, Pak. Tugas saya masih ingat. Pokoknya jangan ada yang mendekati lelaki lain dan jarak pandang harus tetap waspada. Nah, itu kamu tahu. Tahu kenapa bisa lepas? Kenapa? Iya, Pak. Lepas bisa kenapa ya, Pak ya? Malah takon ki piye? Pertanya malah. Begini kalau caranya. Tak butuh saya lagi. Kamu. Ada percuma anak saya lolos kamu. Intinya, Doro sudah tidak butuh kamu. Betul ini? Begini, Pak. Saya kan masih membutuhkan pekerjaan, Pak. Butuh uang. Karena saya butuh melunasin baju ini, Pak. Saya kan masih kredit sama gimana, Pak. Ah! Saya tidak mau tahu. Pecat saya. Kamu. Pak. Ya, boleh ya. Sedikit dikasih kesempatan, disalahgunakan langsung. Mana pengawal kamu? Lah,
itu dia Romo yang mau aku ceritain ke Romo. Tadi dia itu main pergi aja ninggalin aku, padahal aku butuh banget dia. Iya kan, Mas? Iya, Romo. Bohong! Damsa! Apa yang terjadi? Romo sudah tahu. Sengaja dia bikin pergi toh di Sembro itu biar kalian bisa berdua. Enggak, Mas. Aku Habis sudah kesabaran, Romo. Detik ini mulai, keluar rumah sama sekali tidak boleh. Ke Jerman, Romo akan kirim kamu. Romo, aku tidak mau, Romo. Dada, tawar-menawar, dada. Harga sudah mati. Masuk. Apa lihat kamu? Tidak ada apa-apa, Romo. Yaudah, Romo, saya permisi dulu. Tidak usah. Aduh, yaudah. Pergi. Pokoknya, besok kamu siapin aja data-datanya. Sekalian aku bawa ke kantor. Yo. Ya, no. Supaya aku bisa bayar baju kamu, tau kan? Ya, no. Itulah sebabnya aku mencarikan kamu pekerjaan, Mo. Kamu tuh memang teman terbaik buat aku loh, Man. Ngerti. Ya, yuk. Itu tuh. Kamu kenal gak? Itu cowok itu. Siapa ya? Masih gak kenal? Loh, Mo. Itu bukannya cowok yang sama mantan majikanmu itu tuh. Aku harus berbuat apa, Man? Ya, gak usah berbuat apa-apa. Terus, buat apa kalau kamu berbuat apa-apa? Hah? Emangnya kamu sekarang jadi apanya majikanmu itu? Orang kamu udah dipecat, kan? Ya benar juga kamu, Man. Pantas aja Romo itu udah suka sama cowok ini. Lihat tuh, kelakuannya aja. Wistel, orang saya diurusi. Mereka sendiri pasti punya jalan keluarnya. Pielah, karpe apielah. Jarek. Mau kemana? Ke sana. Sana. Kalau jadi lawan, Romo itu bisa seenak-enaknya aja mengatur hidup aku. Mana dia pikir dia itu siapa, hah? Pokoknya aku itu mesti nekat. Kali ini aku harus berani. Cinta itu mesti dibela dan berkorban. Mas Panji, ini demi kamu, Mas. Harus siap, harus berani. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Seperti ada orang. Wayangnya baru seru. Mengganggu aja kamu. Jodoh kayak orang baru korupsi, terus besoknya ketangkep. Cemen. Kayak ada yang gak beres ya. Mbak, lo. Mbak. Wah, Jan. Ya, gimana nasib? Nasib yang terlalu bagus itu tidak bisa
Kadang kita itu butuh jatuh supaya bangun lagi. Ya, seperti itu. Seperti koruptor. Sudah kaya, lupa daratan, ngambil uang semuanya, jatuh. Seharusnya ya boleh sombong. Yang penting kita itu harus menerima apa adanya, itu mata. Loh. Kok lari-lari yang malam hari? Wah, pasti ada masalah ini. Jadi, neng di, kira-kira baik neng di, takut jurang. Di itu kok. Walah, mau tanya alamat aja susah banget. Susah dia tak? Kita tahu enggak ya? Mukamu ki alias horor. Tidak. Wow. Sebelum ini. Malah kabur. Piye toh? Suara apa toh? Kodok? Bukan. Wah. Hei. Mbak Dia. Ini ada orang. Sepi lagi. Saya sendiri aja, Mbak. Mbak, siapa tuh? Kali tidur pasti dia. Nggak ada, Mo. Dia minggat. Minggat? Yo. Di dapur barang kali? Nggak ada. Di kandang ayam? Ibu sudah bilang dia minggat. Harus mencari saya. Ketemu sama montir sebelum itu. Jangan sampai. Iya. Tapi ya jangan, Mo. Mo, Mita. Anak hilang harus dicari. Didiamkan, jangan! Kenapa? Jariknya sudah lusuh. Lusuh? Ganti dulu. Orang panik, lusuh udah masalah. Dol! Dol! Lari, Dol Ayu! Gak usah! Ayo, cepat! Aku ya melu, yo. Di sini. Kamu? Ya, Mbak. Udah bangun, Mbak. Kok kamu ada di sini? Tenang, Mbak, tenang. Ini rumah saya, Mbak. Mbak, Mbak nggak ingat semalam itu Mbak jatuh, inget nggak? Loh Mbak, Mbak ngapain keluar toh? Kamu pasti udah bilang sama Romo ya, kalau saya ada di sini. Belum.
Belum, Mbak. Belum, tenang aja. Apa saja kamu kalau bilang sama Romo? Kenapa toh? Lapor ya, Mbak. Aku buatin sarapan ya. Emang kamu bisa? Ya bisa toh. Mbak tunggu aja di sini. Saya buatin sarapan. Mbak kalau mau mandi, kamar mandinya ada di belakang. Masakan kamu enak juga. Terima kasih, Mbak. Monggo, Mbak. Mbak, kalau mau kabur ya dipikir-pikir dulu. Nanti nyesel loh. Kamu tuh ngomong apa sih? Nafsu makan saya langsung hilang tau gak? Begini Mbak, saya sih cuma kasih tahu loh Mbak. Ini cuma kasih tahu loh Mbak ya. Meskipun saya ini bukan siapa-siapa. Jangan melotot gitu Mbak, ini cuma kasih tahu loh. Kalau cowok Mbak itu enggak baik. Heh, jangan nasihati saya. Enggak. Saya ini peduli sama Mbak. Saya yakin Mbak itu orang baik. Saya takut nanti Mbak itu menyesal nantinya. Heh, saya bilang jangan nasihati saya, ngerti enggak? Baik. Wes, diterusin aja Mbak makannya. Abis itu saya mau ngajak Mbak ke suatu tempat supaya Mbak yakin dan benar ucapan saya ini benar. Mohon maaf, biar Mbak sendiri aja yang lihat. Mas Panji? Sibuk apa? Tapi saya butuh cepat, Mas. Bisa tunggu enggak? Semuanya tuh di sini harus tunggu. Yo. Sabar yo. Dan dananya pada error semuanya. Dia ini bukti kesetiaan kamu sama aku. Maksudnya? Siapa? Mas. Aku itu udah rela berkorban banyak sama kamu. Tapi ternyata kamu itu tidak punya hati ya. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Siapa? Ternyata calon istrinya. Biar aku juga calon istrinya. Tenang ya. Mengalak apa lagi kamu? Dasar kamu itu mau sampai perlu coba ya. Mulut kamu itu jangan sama sama adik kamu, Mas. Dia tunggu. Ini minggir apa kamu? Jangan mengganggu majikanku. Kamu berani sama saya? Oh, siapa takut? Hah? Ayo, sini masuk. Sekarang, ayo sekarang. Banyak gigi. Apa cinta itu selalu seperti ini ya?
berakhir menyakitkan. Kalau kata bapak saya, cinta itu tergantung yang memilikinya. Niatnya warna putih pasti bawaannya jadi putih. Kalau hitam pasti bawaannya jadi hitam. Tapi saya malu, Mo. Saya malu sama Romo dan Ibu. Setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Tapi jangan kesalahan itu menjadi hambatan. Tapi buat pelajaran. Supaya kedepannya itu enggak salah. Ya toh? Saya tuh bingung sama kamu ya, Mo. Saya tuh benci banget sama kamu. Tapi kamu kenapa malah bantuin saya sih? Saya itu enggak suka ngelihat wanita itu disepelekan atau dipermainkan seperti ini. Ya, tapi terserah Mbak, kalau Mbak mau benci saya ora apa-apa. Tapi saya melakukan ini dengan benar. Makasih ya, Mo. Ya, Mbak, sama-sama. Nah, Mbak. Sekarang Mbak harus ikut saya. Kemana? Udah, pokoknya ikut, ayo. Tunggu. Saya tahu, Pak. Ini pasti kerjaannya pengawal dia yang kemarin tuh. Kimo. Alasannya apa? Ya, bisa jadi dia kecewa karena sudah dipecat sama apa? Siato. Marah. Iya. Rumahnya di mana? Tahu kamu? Kalau rumahnya saya enggak tahu. Tapi tenang, saya pasti akan bantu demi dia. Ya, walaupun saya cuma montir, tapi cinta saya kepada dia kaya seperti kongkong. Begitu kalau cari dia bantu saya. Ya wes, saya bersih-bersih dulu ya. Di luar saya tunggu? Ya, di mana aja. Oh. Ya wes. Entar yo. Ayo, mana tunjukin rumahnya di mana? Kai. Ini, iki. Iki rumahnya. J. Nanora. Tapi sih. Ora. Sepi kok. Kok sepi jero maksudnya? Ah iya betul. Lah kok enggak ada orang? Entah ya. Kok entah. Awas. Kalau sampai mereka enggak ada, kamu bisa masuk pasal pembantu penculikan. Ingat. Mo. Begitu kowe. Mo. Ojo ndele, Mo. Ayo, Pak. Anu, mungkin orangnya lagi jahit. Hah? Loh, kok jahit toh? Sawah. Jadi sawah. Ajak. Ya wes, kita cari. Ayo, tunjukin di mana sawahnya. Kai. Ya, ayo tunjukin. Ayo. Tunjukin ayo. Yo. Mbak, sini, Mbak. Aduh, aku takut sama bentengnya, Mas. Mbak, ini sekolah panda sih. Ini bukan banteng, tapi... Ini tetap aja, takut juga. Ya sini. Pulang, Jo. Ya sini. Pa.
Pak, kok gabung, Pak? Entang lo, Pak, setuju, Pak. Menyulik anak saya. Beraninya kamu. Oh, maksudnya bisa dibilang berani-beraninya kamu menculik anak saya. Betul ini. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Has! 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 Lapor polisi. Lapor polisi? Iya. Dan lapor polisi saya bagus. Masih. Pak Panji yang ngomong baik ini ada. Balik muka. Maksud dorokaku, untung ada Mas Panji yang baik ini. Hani, kalau tidak ada, sudah tak laporin polisi kamu. Romo, tapi kamu... Pulang! Ayo pulang! Romo, tidak mau menjelaskan kamu, kan? Ayo pulang, Toro, ayo. Ayo. Apa toh? Pakai menculik dia segala? Udah bagus kamu, gak dilaporin polisi? Siapa sih yang nyulik Mbak Dia? Beneran man, aku tuh udah nyulik Mbak Dia. Tapi menurut romonya dia kan seperti itu. Hah? Kayaknya ada yang manas-manasin nih man. Aku tahu orangnya. Sopo, hah? Montir itu? Ya siapa lagi? Kayaknya si Montir itu tetap mau deketin Mbak Dia. Dari dulu kan aku udah kasih tahu kamu, Mo. Mo, gak usah ikut campur. Orang sang golek koreng. Man, sepertinya aku nih jatuh hati sama Mbak Dia. Gak salah, Mo. Beneran, Man. Aku percaya sama hatiku sendiri. Ini namanya edan, Mo. Edan! Ini namanya bagikan punung merindukan bulan. Hah? Bayi mbok ngocol, kueku sopo, dia itu sopo. Enggak. Pokoknya, aku harus mendapatin Mbak Dia. Titik. Kenalin Panji yang baik ini ke Romo, kenapa enggak kamu? Romo akan terima kalau baik begini, pasti. Enggak, Mo. Loh, nekat minggat-minggat, kan demi dia, kamu. Ternyata orangnya baik begini. Melamar dia kapan? Hah? Saya? Ya. Melamar dia? Ya. Romo! Mau aku sama dia! Dan mau aku! Terus sama siapa kamu? Memilih Panji, Romo menghargai pendapat kamu. Iya, Tondo. Kan sudah ada anak Panji, toh. Kok sudah, toh. Tondo. Ibu bisa ngerti perasaan kamu, Nduk. Sepinya
Salah satu alasan Romo kamu itu melarang kamu untuk bergaul dengan sembarang orang itu ya cukup masuk akal kok, Nduk. Jadi ceritanya, dulu itu Romo kamu mendapat tugas untuk menjaga adiknya. Tapi kok ya Romo kamu tuh lengah. Sampai-sampai adiknya itu kecelakaan, Dok. Nah, sejak itu Romo kamu sangat menjaga ibu seperti menjaga adiknya sendiri. Romo kamu enggak mau terjadi apa-apa sama ibu. Begitu juga Romo enggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Enggak lebih, Dok. Ibu, aku tuh nyomoh sama Mas Panji, Bu. Sekarang aku tuh sadar kalau Mas Panji itu udah baik buat aku. Dan aku tuh udah melihat mata kepala aku sendiri. Iya, Ibu ngerti. Semoga saja Romo kamu itu segera sadar dengan tindakannya. Yo. Nggak bisa, Man. Aku nggak bisa membiarkan montir itu mengacaukan hidup dia lagi. Udah dong, Mo. Jangan cari masalah baru. Ojo golek koreng kowe. Tapi kan kasihan dianya. Loh, tapi apa dia kasihan sama kamu kalau kamu dilaporin ke polisi? Wah, popo. Sing penting, aku harus bantu dia. Harus, titik. Mo, mau kemana, Mo? Mo! Siapa ini? Siapa ini? Jangan bergerak kalau mau selamat. Ayo, berisau kemana? Jangan banyak tanya. Orang usah kaget terkoko. Tapi bilang aja saya, belum, belum. Udah, besok aja, bilangnya. Minuman siapa bawa? Minuman siapa bawa? Minuman siapa bawa? Kopinya, Mo. Lu? Mo? Romo? Tadi minta kopi. Mana sih Romo? Laporkan polisi, saya makan. Saya satpam, Pak. Pak, jangan dilaporin dulu, Pak. Coba dilihat dulu siapa yang Bapak berhak bela dan siapa yang berhak untuk mendampingi Mbak Dia, Pak. Monggo dilihat, Pak. Nipu saya, berani. Iya, Pak. Tenang, Pak. Semua ada waktunya, Pak, nih. Nggih. Emosi tapi. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi sabar, Pak. Nah, tinggal tunggu besok aja, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Maaf. Salah paham saya. Iya, Pak. Sudah saya maaf minta, Pak. Minta maaf. Iya, minta maaf. Jangan mau dibilang lemah, kita juga bisa menipu dan menduakan di dalam. Main dong. Iki semua sawahnya Romo. Siap. Nanti tahu sendiri kamu.
Saya merasa sangat terhormat, Romo. Saya pulang dulu ya, Pak. Saya ada... Mau kemana? Apu ini? Pan, kita mau ke Hong Kong, Mas. Katanya mau beli aku mobil balap, Mas. Mobil, katanya mobil bak. Mau ngajakin aku ke villa yang di Bali. Villa apa? Gadis ini semua sama kenal kamu? Enggak, Romo. Saya enggak kenal. Lepas. Saya pikir bisa kamu. Orang, ini namanya pembunuhan. Pembunuhan karakter ini. Mereka semua itu korbannya kamu kan, Mas? Iya toh? Enggak, Di. Aku... Untung aja ada Mas Kimo yang menunjukkan dan rela berkorban demi semuanya. Kamu sekarang mati kutu, Mas. Mati gaya ini, Di. Aku Ayo. Tunggu apa lagi? Katanya kalian semua mau balas dendam supaya dia kapok. Ayo, silakan. Hati-hati, Ji. Montir! Mas Kimo, kamu pahlawan hati aku. Kamu mau enggak menjaga aku selamanya? Oh, saya siap jadi pengawal Mbak Dia. Kebetulan, baju saya di rumah itu masih tersusun rapi dan wangi. Enggak. Bukan jadi pengawal aku lagi. Buat hatiku bergetar. Jadi pengawal dan penjaga hati aku. Mam! Jangan dulu. Nanti dorayamu diambil sama montir itu lagi loh. Mana montirnya? Ayo, siapa yang berani? Mana dia orangnya? Angin yang lembut.